Hi guys, welcome back to my channel. Channel wisata terlengkap yang akan membahas semua info seputar liburan, mulai dari tempat wisata, kuliner, dan review hotel. Jadi ikutin terus channel Infani Trip agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tapi sebelumnya, dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk mereview salah satu hotel termewah yang ada di Bali, yaitu Hilton Bali Resort. Pasti namanya sudah sangat familiar sekali, bukan? Karena hotel ini adalah salah satu hotel terbaik yang banyak diminati para wisatawan yang ingin berlibur ke Bali. Berada di atas tebing setinggi 40 meter menghadap Samudra Hindia, Hilton Bali Resort tersohor akan pemandangan yang luar biasa. Beragam fasilitas rekreasi, lokasi acara dalam atau luar ruanganan elok, serta lokasi pernikahan unik berlatarkan samudra. Setiap kamar, suite, dan villa dilengkapi balkon atau teras pribadi menghadap samudra ataupun taman tropis nan rimbun. Nanti akses langsung ke pantai tersembunyi resort ini dan keramahan khas Bali selama liburan Anda di Nusa Dua yang bergengsi. Hilton Bali Resort hanya berjarak 4 menit dari pantai. Berdiri di tebing yang menghadap Samudra Hindia, Hilton Bali Resort terletak di Nusa Dua dan menawarkan daerah pantai berpasir putih yang terpencil. Resort ini menyediakan 4 kolam renang luar ruangan yang saling terhubung, WiFi gratis dan tempat parkir gratis. Kamar-kamarnya yang luas menawarkan balkon dengan taman yang menenangkan atau pemandangan laut yang mempesona. TV layar datar dan fasilitas membuat teh atau kopi disediakan untuk kenyamanan Anda. Beberapa kamar menyediakan iPod dock dan pemutar DVD. Resort ini menyelenggarakan safari naik unta dan memiliki Jungle Kids Club. Terdapat gym dan lapangan tenis untuk Anda yang ingin menjaga kebugaran tubuh serta layanan pijat yang memanjakan di spa. Anda juga dapat bersantai di kursi berjemur dan kabana pribadi. Hidangan Italia, Bali, Jepang, dan Eropa tersedia di Hilton Bali Resort. Shore Restaurant menghadap Samudra Hindia dan menyajikan hidangan laut dan daging berkualitas. Tipe kamar yang tersedia di Hilton Bali Resort antara lain kamar Deluxe King dengan pemandangan samudra, kamar Executive King dengan akses kolam renang, kamar Executive King dengan pemandangan laut, suite Deluxe 2 kamar tidur, villa 1 kamar tidur dengan kolam renang, dan Twin Cliff Tower pemandangan laut. Fasilitas yang tersedia di Hilton Bali Resort antara lain yang pertama adalah area outdoor, area piknik, perabotan luar ruangan, tepi pantai, teras berjemur, teras, dan kebun. Yang kedua adalah kegiatan, pertunjukan musik, kelas memasak, tour atau kelas tentang budaya lokal, tour sepeda, tour jalan kaki, snorkeling, berkuda, menyelam, mendaki, bersepeda, dan perpustakaan. Yang ketiga adalah layanan kebersihan. Layanan kebersihan harian, alat pres celana, jasa penyetrikaan, dry cleaning, and laundry. Yang keempat adalah keamanan. Pemadaman api, CCTV, alarm asap, alarm keamanan, keamanan 24 jam, dan berangkas. Lima adalah kebugaran. Kelas yoga, kebugaran, area relaksasi, fasilitas spa, handuk kolam renang, spa, dan pusat kebugaran. Yang keenam adalah WiFi, yang ketujuh adalah tempat parkir, yang kedelapan transportasi antarjemput bandara, dan yang kesembilan layanan resepsionis 24 jam. Lokasi Hilton Bali Resort berada di Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Untuk harganya mulai dari Rp800.000 sampai Rp1.500.000 per malam disesuaikan dengan tipe kamar yang akan kalian pilih dan harga ini bisa sewaktu-waktu berubah. Tempat wisata yang bisa kalian kunjungi saat menginap di Hilton Bali Resort antara lain Pantai Pandawa, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Nusa Dua, Pantai Geger, dan Pantai Mulia. Nah, itulah review Hilton Bali Resort yang megah dan mewah. Kami sangat merekomendasikan hotel ini untuk kalian yang ingin berlibur ke Bali, khususnya ke Nusa Dua. Jika di antara kalian sudah pernah menginap di Hilton Bali Resort, bisa berikan kesannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat, sehat selalu, dan sampai ketemu lagi. Bye!